Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdillahi allazi istafa wa ala ali baytihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al-jazaa'il awfa amma ba'du fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku min al-islami bil urwatil wuthqa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفدا نبيبو saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini kita masih mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Masih mencintai Nabi alaihi salatu wassalam yaitu Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat ini yang kita bawa pulang sehingga kita masuk surga tanpa halang. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah kita hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini untuk mengokohkan, untuk memantapkan dan menguatkan. Karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu tsaubu. Iman itu ikut usang seperti usangnya baju, ikut lusuh seperti lusuhnya pakaian. Maka kita perbaharui dengan majlis-majlis mau'izah tazkir seperti ini. Mudah-mudahan juga salawat dan salam sentiasa menghiasi majlis-majlis kita, karena kita ingin doa kita diijabah Allah SWT, dan termasuk salah satu sebab tercepat doa dikabulkan adalah banyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang berbahagia atau paling bahagia di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Karena Nabi SAW mengatakan awlan nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling patut mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat dan salam kepadaku. Oleh itu setiap namanya disebut jangan bakhil, ya, menggerakkan bibir dari hati kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya asal teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan kita mengucapkan Allahummaghfirli, Allahummarhamni 10 kali, ya Allah ampuni aku, ya Allah kasih sayangkan aku, dan 10 kalinya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna perkataan Nabi, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang ucapkan salawat kepada aku satu kali, maka Allah ucapkan salawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah ampuni dan Allah rahmati kita 10 kali dengan satu kali salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya tidak ada rugi kita duduk seperti ini. Ini juga kan ada rugi lah. Alhamdulillah. Tak tasuruh lah. Lazan isyak lawak. Jadi tu tak tasuruh sampai lu rumah ni. Alhamdulillah.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah pelajaran sebelumnya bahwasanya zikir membaca Al-Qur'an adalah zikir yang lebih utama dibanding zikir-zikir mutlak lainnya, zikir-zikir umumnya, kecuali zikir-zikir di yang diajarkan Nabi dalam momen tertentu, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Tapi Al-Quran tetap secara mutlak adalah zikir yang terbaik. Apa sebab? Karena di samping kita berzikir mengingat Allah dengan membacanya, juga kita akan ikut mentadabburinya, yaitu menghayati makna-makna berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangannya. Dan semua itu adalah mengokohkan, menenteramkan dan menenangkan jiwa kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masuklah salah satu zikir yang utama adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Andainya misalnya kita kalau di masjid besar-besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan banyak kegiatan orang itu antara Maghrib dan Isya. Ada yang tawaf, itu tentu yang umrah kan. Ada yang sa'i. Ada pula halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu. Ada pula orang yang baca Quran, ada pula orang yang zikir dan lain-lainnya. Ada pula yang kalau di hari puasa sibuk pula memberi makan orang yang berpuasa. Dan semua itu adalah kebaikan. Nah, dari seluruh kebaikan itu, ya, mana yang paling baik? Adalah menuntut ilmu. Adalah menuntut ilmu. Satu, menuntut ilmu ini Allah sejajarkan dengan jihad. Kemudian menuntut ilmu ini masanya terhad, terbatas. Kan ya, Jom? Kalau membaca Quran tanpa batas. Artinya kalau selesai kajian ini, ada tuntun ngaji sudah ditulis sampai rumah. Tapi kalau cukup Quran bisa sudah kolek. Lain kan? Atau enggak juga? Bisa. Artinya kemudian berapa kali yuk ngaji sebulan? Kalau jumpa kan sekali sebulannya. Kalau ada tempo. Jadwal lain tiap satu aja ya, berarti sekali sepokannya. Kalau di Quran bisa dia ya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, derbi yang menunjukkan juga fadilat ilmu itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengumpamakan, membuat tamsil di samping hadis-hadis yang banyak dalam masalah ini, beliau menyebutkan tamsil tentang keutamaan orang berilmu. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tirmizi dalam Al-Jami', kemudian Ibn Majah dalam As-Sunan. Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Darda mengatakan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil al-qamari lailatal badri ka fadli
al-qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, alim, dari orang yang ahli ibadah, al-abid, orang yang rajin beribadah, dia nanti digelar orang sebagai fulan al-abid, si fulan ahli ibadah. Orang yang rajin menuntut ilmu nanti akan menjadi fulan al-alim, itu seorang yang berilmu. Mana yang lebih utama, orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah? Ini sama-sama dikenalnya, iko ibadahnya banyak, iko ilmunya banyak, ya, mana yang lebih afdal? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, keutamaan orang berilmu itu seperti kelebihan bulan purnama. Nanti bulan purnamanya? Nanti bulan purnama? Hah? Anjak? Tolang. Anjak dan? Tolang. Nah. Kemudian, ala sa'iril kawakib, dari seluruh bintang. Al-kawkab atau al-kawakib jamaknya itu adalah bintang yang bergerak. Sedangkan yang an-nujum itu adalah bintang, gugusan-gugusan bintang yang tidak bergerak. Jadi kalau bergeraknya kan bercahaya tuh. Nah, apa bedanya bulan purnama dengan bintang tadi? Apa bedanya? Kalau bintang bercahaya enggak? Bercahaya juga. Cuman menentang suluh awak padanya. Hah? Tang suluh awak lah ya? Kan ya? Cak jen bosuluh. Tapi tidak ada bulan lah. Ada bintang. Bisa nak tangnya? Tidak. Tetapi kalau bulan purnama, tidak ada pun suluh jalan tak? Tolong. Itulah perumpamaannya. Jadi bintang mungkinnya lebih kondang pada bulan. Ya, tetapi manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Di situ terangnya, cuman tidak menerangi orang lain. Sedangkan bulan purnama, padahal bulan itu menurut ahli fisika menyebutkan itu adalah pancaran cahaya matahari. Tidaklah cahaya asli, lah. Bulan cahaya asli. Bintang cahaya asli, tetapi walaupun cahaya asli tapi tidak bisa memberi apa-apa. Samurnya pitinya piti aslinya banyaknya, piti pribadi, tapi tidak bagus untuk uang banyak dah. Sah? Amolah cara izullah. Misalnya piti tidak nawo tapi dah, pokoknya piti pribadi tidak nawo tapi piti uang banyak bermanfaat bagi orang lain. Kan ya? Tak paham lah. Ada orang kaya ngibun piti kok jo, ngibun piti banyak, tapi biaya pendidikan ni kok tak ada cik je no. Biaya musaji tak jodoh dengan orang tak bayar orang aku mau sikin tak jodoh, tak ada guna nama badang kan. Ya, lebih baik misalnya Fadilah mengumpulkan piti uang, titip ke inya. Tapi ketika uang nak buat sekolah, ada piti Fadilah. Bisa pakai dulu, tapi balik yang lihat inya. Lumayan juga kan. Atau nanti, biar rencik ke uang nanti.
datang ke orang-orang yang berduit, ya bukan mata duitan, orang berduit, tapi adanya piti bisa membangun sekolah. Berapa, mana yang lo gak ada manfaatnya? Mana yang gak ada manfaatnya? Walaupun tidak tidak piti asli, tidak piti, ya tidak pitinya, tetapi bermanfaat bagi bagi orang ramai. Tapi yang satu, piti banyak tetapi tidak bermanfaat. Sama dengan bulan tadi juga, cahaya-cahaya pancaran tetapi dipancarkan kepada orang lain. Sedangkan yang tadi bintang, walaupun cahaya aslinya tapi tidak sampai kepada orang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW menjadikan ini sebagai tamsil, ya bahasa kinayah, permisalan tentang orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Jadi kalau seandainya tuan-tuan misalnya dipilih antara duduk mendengarkan ilmu antara maghrib dengan isya karena ada majlis ilmu, atau membaca Al-Quranul Karim dengan sekedar membaca, atau membaca zikir, ya zikir bebas banyak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau lain-lainnya. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lainnya, bahwa majlis ilmu lebih utama daripada majlis ilmu daripada majlis zikir yang lainnya, zikir yang lainnya. Karena Nabi sendiri juga menyebut majlis ilmu sebagai majlis. Nabi sendiri menyebut majlis ilmu sebagai majlis zikir. Disebut juga dengan majlis zikir. Bahkan dia adalah majlis sebaik-baik majlis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Kenapa majlis ilmu lebih mulia, lebih utama daripada majlis ibadah atau majlis zikir yang sifatnya majlis zikir saja yang tidak ada menuntut ilmu di dalamnya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah bahwa di dalam majlis ilmu semua yang dicari oleh orang berzikir itu ada di dalamnya. Orang berzikir kan ingin dapat pahala mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu didapatkan di majlis ilmu juga. Majlis ilmu adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir untuk menenteramkan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Dengan menuntut ilmu atau majlis ilmu juga menenteramkan hati. Bukankah orang kadang-kadang resah, gelisah, gundah gulana karena beban maksiat yang menghimpit yang begitu besar? Di mana dia mendapatkan jawaban yang menenangkan? Hah? Di mana dia dapat jawaban yang menenangkan? Pada orang berilmu. Tuan-tuan sering mendengar diceritakan oleh para ustaz kita, para buya kita, rahimallahul mauta minhum wa waffaqal baqiya minhum. Semoga Allah mengampuni dan merahmati yang sudah mendahului kita dan berikan taufik kepada guru-guru kita yang masih hidup. Kita dengar ada orang yang membunuh 99 orang. Dosa kecil atau dosa godang? Godang-godang atau godang-godang sekete? Sangat besar. Sebab membunuh satu orang faka'annama qatalan nasa jami'ah, dosanya seperti membunuh semua manusia. Subhanallah, kok tidak sah 99? Akhirnya nyaman tidak orang yang seperti itu?
nyaman. Sangat terlandung ucang di rahul dan tidak nyaman dah. Harus mantininya. Dan kono dia kerapat dah buka kan. Nah, cuma bayang orang menabrak kucing mati, tidak tenang. Walaupun yang diamalkan sebagian orang tidak ada petunjuknya sama sekali, harus dikucung dengan nak baju awa. Kalau tidak begitu itu ada keyakinan yang keliru. Tetapi kita pasti merasa bermasalah. Telando, mohon maaf, telando anjong ni, tidak masuk masalah. Merasa bersalah. Padahal awak jajak dengan orang kan? Sah? Jajak dengan orang tak? Tapi kita merasa bersalah kerana ada rasa sayang yang Allah berikan dalam hati kita. Sang samiknya masuk lu masak kan, ada yang membunuh je ya. Sah? Cuman kalau samik tadung, payah lah dia. Samik api. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, ini 99 nyawa melayang di tangannya. Akhirnya dia bertanya, kepada siapa saya harus bertanya? Tentu orang-orang melihat ahli ibadah itu orang baik. Mudah-mudahan dia dapatkan atau bisa memberikan jalan keluar daripada dosa godang tadi. Subhanallah, lalu tanya ke syekh yang ahli ibadah. Apa hasilnya? Tambah manyang lainnya. Jangan kan 99 yang seorang je nak kena godang dosa dah. Kau 99 buat pun corang. Tak ada taubat. Tak ada taubat. Subhanallah. Jadi ahli ibadah tidak sedikit dari mereka tidak berilmu. Walaupun mereka tidak salah, asal yang diamalkan disyariatkan tidak ada masalah. Tetapi untuk masalah ilmu mereka bukan bidangnya, karena dia hanya manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi diri sendiri. Kalau orang berilmu dimanapun kapanpun memberikan solusi yang terbaik yang menyelamatkan umat manusia, yang berdosa bisa bertobat dari dosanya, yang makan yang haram bisa pindah ke yang halal. Dia jelaskan mana amalan yang tidak diterima, mana amalan yang diterima. Sebab kalau tanpa ilmu kaum muslimin dan muslimat, esok tercongang juga. Sebab wujuhu yawma izin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah hari itu tertunduk lesu. Apa tertunduk lesunya? Di apa? Amilatun nasibah. Sudah teruk beramal di dunia, tetapi tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka. Dulu si pulan taat, iya, cuman taatnya entah ke siapa. Sebab yang dikerjakannya bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu taat kepada siapa? Paham maknanya? Ada amalan tak disuruh di Allah, tak disuruh di Rasul. Tuak kajang, siapa nak taati? Siapa yang kita taati? Amalan tak disuruh Allah, tak disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kerjakan dengan mengharap pahala dari Allah. Dibayar? Dibayar? Siapa nyuwang ngajangnya? Makanya pastikan kita menaati Allah. Bagaimana cara memastikan? Dengan majelis ilmu. Dengan orang berilmu. Jadi tidak sembarang beramal. Makanya orang tadi, kaum muslimin dan muslimat, ketika diminta fatwanya, dia bilang tidak ada taubat. Uang tengah galau macam itu, tiba-tiba batu-tiba pintu. Apa yang kecil? Preman godang. Ada preman godang orang kampung, tak bisa membunuh orang 99? Kan ada berapa ya? Tidak ada berapa ya? Tercatat berapa? Preman godang kampung awak tak bisa membunuh 99? Tidak ada berapa ya? Tidak ada ya? Kalau sampai ada pun jarum. La qadar Allah. Naam. Tentu kalau dapat jawaban seperti itu yang membuat dia tambah berputus asa, ambil pedang bunuhnya. Ini bagi dia tu ringan membunuh orang tu. La haula wala quwwata illa billah. Beda dengan membunuh orang di medan perang tu, lain lagi, ini enggak. Karena memang kejahatannya. Subhanallah, dibunuhnya sampai 100.
Tapi yang namanya dosa tetap membuat dia resah dan gelisah. Tetap tidak tenang. Ayahnya tanya, tunjuklah nang siapa nolo bisa menyelesaikan masalah dengan kau. Kenapa kan macam itu dia? Hah? Sebanyak-banyak uang ya. Ya, tiba-tiba masalah, buat telefon buat kadang lagi. Dan jatuh tolak ke binin tiga kalinya. 3 kali 30 rujuk. Bapa caranya? Itu nyase, iya aja nya. Kan tak nyaman lah. Tak nyaman. Jadi, di mana dapat solusi? Dari orang berilmu. Nah. Kalau sampainya dia cita-cita, misalnya dia kawan-kawan di kadai, ya, tidak ulama, ya. Beda kawan jawaban, tapi tetap tidak menenangkan. Tidak cahaya. Mana dapat angkanya kan itu, tidak kena cahaya orang dah. Kau saja yang jangan tu, Allah patuh atau masalah itu, tidak mungkin. Ini ditunjukkanlah dia kepada seorang alim. Seorang yang berilmu. Setelah dapat dari orang yang berilmu, orang berilmu itu dia ketahui kaum muslimin. Ya, dia ketahui bahwasanya Allah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni semua dosa. Tapi dengan catatan mau bertaubat. Allah mengampuninya bagi siapa yang mau bertaubat. Tidak ada syirik sekalipun. Kalau bertaubat di saat yang tepat, belum terbit matahari di tempat tenggelamnya, atau belum sampai nyawa ke tenggorokan, kalau dia bertobat walaupun syirik, Allah ampuni. Allah ampuni. Apalagi dosa 99. Mana kadang dosa? Mana kadang dosa? Membunuh uang podo menyekutukan Allah. Hah? Kadang dosa bunuh orang podo menyekutukan Allah. Hah? Kadang dosa syirik lah. Jika lu ada orang menyabik, ya, Allah bahwa orang-orang yang tidak Islam itu tidak boleh kita benci karena mereka orang baik-baik. Tapi wang mencilak tidak kena wangi. Wang korupsi tidak kena wangi. Boleh tapik dia macam. Hah? Wang kapiut diciumkan yang dah. Didur dah. Hah? Boleh buat tu lah. Ilai. Jadi ada seorang Habib besar di Yaman kan, jadi rujukannya dia Habib Sika. Saya tidak membenci orang Yahudi karena dia Yahudi. Saya mencintai orang Yahudi dan Nasrani. Cuman saya benci penjajahan Yahudi terhadap Palestina. Musibah atau musibah enggak kan? Pahamnya? Saya mencintai orang Yahudi, tapi saya tidak mencintai penjajah Yahudi. Buat tu kan tak? Buat tu tu salah. Tak abang dia, ini ilmu penentun. Balik ke yang tadi. Menjajah dosa? Hah? Dosa besar atau dosa kecil? Maka wajib dienyahkan dari permukaan bumi. Sah? Sahih? Baik, penjajah wajib kita benci? Wajib. Tak jojok dengan penjajah. Sampai kini Belanda jojok dengan apa? Sah? Tuan-tuan tak masuk tu cuma salah. Tak jojok dengan apa? Jojok tak? Habis jojoknya? Kalau apa tak letak tu sawak di kampung ni. Jojok dengan apa? Baik. Tetapi mana yang lebih godang dosa menjajah daripada dosa kapiu? Hah? Lebih besar dosa kafir. Mana mungkin seorang beriman benci penjajah Yahudi tapi mencintai orang Yahudi? Mungkin?
Hah? Leosa ndak? Leosa. Ulang dia. Tuan-tuan dia bonci ke penjajah dia apa? Apa dia bongi ke penjajah dia apa? Dek buat. Dek buat. Buat elok tu buat tak elok. Buat tak elok. Kan dia? Kan dia? Dah lah. Woi, bonci ke penjajah tu dia apa? Ha? Dek buat elok tu buat buat. Buat buat. Taib. Wang kapium buat elok buat buat. Ha? Buat buat. Tu apa dia orang kapium dicintai tapi penjajah dijojok nengok. Dia tapek gaji tu. Tapek gaji. Salah. Makanya sebagaimana kita membenci ahli maksiat. Penjudi. Suka tuan-tuan nengok. Penjudi suka tuan-tuan. Tidak. Peminum suka. Tidak. Pezina suka. Tidak. Baik, padahal dosa-dosa itu semuanya di bawah dosa syirik, di bawah dosa kafir, di bawah dosa munafik. Maka tak mungkin orang beriman mencintai orang yang kafir. Jelas ya? Esok datang jadi dujule pondok nang uwe tu acuru. Ya, awak bosu kau dah nyanda telefon aku nak hidup pulau awak ni. Bang, dah nak tanya bang. Mana enggak keramat den pada paus? Mana keramat den pada paus? Hah? Hah? Mana nu wali Allah dia yang itu paus? Hah? Agu bang itu. Ya. Ha, apa dah agu bang? Jadi kalau abang nak cium dia pa lo polo deh, ndak lun jam polo. Polo inya. Nah. Ini ndak subhanallah. Ini contoh akidah yang menyimpang yang tak boleh ditiru. Apa sebab? Karena tidak ilmu. Lemu tak kira. Ha? Baik. Tentu dia masuk. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu rasulah. Tentu dia tak? Tak kau dapatkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lihat tentu dia tak? Kau tak tentu berarti alun sampai mulai. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Lihat tentu dia. Tak juga dah. Kan tak bersabuk dia dah. Apa berarti? Alun jadi sampai ilmu lah. Naam. Ah, lihat tentu dia nya. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Tak juga ya. Lain ayat yang dibutuhkan lain lo ayat kalau dia. Berarti barangkali wallahu alam mungkin alun sampai ilmu hukum lah. Atau tentu tapi ditinggalkan. Jadi manusia itu tersesat dengan dua sebab. Satu dia tidak tentu tahu dia jalan. Tak sosek tu. Yang kedua tentu tapi tidak diikuti non tentu tu dia dah. Tak sosek tak? Ha? Iya. Tak sosek juga. Iya, sini kaya jalan dok ke sumber, di jalan. Sa? Tapi jalan lain dah. Nandak tentu. Sosek tak? Ya sosek. Walaupun ya tentu. Mang sosek juga wala dia. La jak kena angka sumber lah. Iyo. Nanda ni ikut jalan nolar. Dia ikut jalan. Nanda ketahui. Nanda ikut jalan bawa sosok. Dia masuknya.
Nyana na koran jubon chen itru jo di pokan den. Kan ja kene wa di pokan le jo. Tadi ya. Cuman satu malam jong rumah bawa-bawa dulu, bawa pulang di Madinah. Di SKA kan alun ada play over lah. Kodok ke macet situ tu. Jadi dari arah jalan apa tu nah, dari jalan Riau tu nah. Situ tu kalau bio sejam dua. Bakelong ke arah kanan, arah Segunggung tu tu. Dengan harapan kalau jalan Palas, sah. Dan ke Rumbai dekat siak dua kan. Kan mau apa lain cak? Dia apa lah? Nah. Artinya kalau ikut jalan SKA tadi, mungkin selesai. Tidak selesai lah. Ini jalan itu nak apa lain bu. Karena itu apa lain kali kau nak apa lah. Habis ikutlah jalan ke duduk ke Palas tadi. Sibuk di jalan tu, bertanya oleh ke non lama tinggal di Pekanbaru, Pedodayan. Ya wong rumah. SMA tu di teman saya tu Pekan juga. Kuliah di Undri di Pekan juga. Akan lamanya di Pekan lah. Bertanya ke mana orang kanan tu ki. Nampak tower Telkomsel ya. Sebelah kanan. Kanan tu yang itu tower ke Panamnya. Kosan inyo tak coba. Tak coba. Berilmu tentang jalan tu. Ini kita sosek kami. Tambah lama tambah kau. Tambah lama tambah kolam. Kan tambah kolam ke rumah yang cah. Akhirnya tambah kolam, tambah kolam. Eh, enggak karena antu kalau ke Panam tu tambah tarang malah biasa. Kan tak tambah kolam. Bikin je dulu. Nyewa cahaya ke orang tak berilmu cakoh. Di awak tak berilmu. Di awak tak berilmu tu cahaya ke orang no soso lebar. Ilmu nyelamu ni pakan tu. Jangan ya. Anda sampai ke jembatan Siak Dua, boleh nampak, lah itu lah tersasik main dan kan. Tapi yang lunjung aku lah, berikutnya dulu sampai ke Bansari. Alam Bansari itu lah pasti sah, sasik berbalik. Tanya lah cunyinya, dek, kalau jadi kalau malam, kalau salah tanya lah, ya kan? Kan iya? Kan tak aman pun waktu itu si turun lah. Akhirnya, dek melang sejam, akhirnya lok belok dua jam. Itu dong lesu asyik dalam kota. Apa sebab? Tidak mengikuti ilmu yang kita ketahui. Kalau dia ikuti ilmu, tidak dia membuat kesesatan. Atau ilmunya ilmu yang keliru. Seperti tadi. Paranya penjajah le bodoh orang kah? Paranya pekerjaan penjajah daripada kekuburan. Sehingga dia sebutkan dengan bangga, saya mencintai orang Yahudi, yang beragama Yahudi dan mencintai orang Nasrani dan agama lain, tapi saya tidak mencintai kaum penjajah. Jadi ini ingin menjaga perasaan kebanyakan orang yang tak paham agama. Ya sebab kalau membenci agama lain dianggap radikal dan teroris. Itu masalahnya. Padahal kaum muslimin muslimat membenci orang yang berdoa kepada Allah itu adalah ajaran agama. Dan ingat bahwa membenci tidak selamanya atau tidak boleh menzalimi, sebagaimana mencintai tak selamanya. Mencintai tidak selamanya memiliki. Di sini pentingnya ilmu. Baik, masuk waktu. Langsung sudah. Azan ulangi. Sudahlah. Sudahlah.
sudah nomor. Sudah nomor. Kaum muslimin kaum muslimat yang rahmati Allah, di sini pentingnya karena akan berkaitan dengan sah tidak sahnya amal kita, benar tidak benarnya jalan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, gara-gara tidak berilmu juga orang akan mengatakan bahwa membenci yang tidak seagama dengan kita itu adalah kesalahan, karena dia menganggap kalau membenci berarti harus menzalimi. Antum keliru. Karena yang mengajarkan membenci itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Mengajarkan membenci orang yang tidak seagama dengan kita, Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi beliau menjadi rahmatan bagi alam semesta. Orang Yahudi bekerja dengan Nabi lebih senang daripada bekerja pada orang Yahudi. Orang Nasrani tinggal di negeri Islam lebih tenang daripada tinggal di negeri Nasrani. Makanya kaum muslimin, kaum musyrikin setelah dikalah di Fathu Makkah, ya Nabi SAW berikan mereka kebebasan sempurna. Izhabu fa antum tulaqa. Inilah Islam yang di dalam dada Nabi bersarang. Cinta pada Islam dan kaum muslimin, benci pada kekufuran dan kaum kafirin. Dan itu adalah kewajiban syar'i. Kewajiban syariat, tidak boleh kita mencintai orang yang membenci Allah dan memerangi Allah dan Rasul. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita membenci ahli maksiat. Kenapa kita benci? Karena berbuat yang tidak baik. Maka orang kafir berbuat yang lebih tidak baik, yang tidak bisa diampuni, sampai mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sebutkan, kaum muslimin, kita tidak perlu teori-teori orang. Allah sebutkan bahwa kita mencintai mereka, tapi mereka membenci, membenci kita. Ha antum ha'ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Naam. Kalian ini mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim. Ketidakcintaan sudah nampak di mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan yang disembunyikan dalam hati mereka lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Ini perkataan Allah, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Makanya menyamakan semua agama tanda tidak berilmu, walaupun cerdas. Walaupun cerdas. Ini harus dibedakan antara orang cerdas dengan orang berilmu. Orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu pasti pasti cerdas. Jadi kadang-kadang orang cerdas tapi dia tidak belajar ilmu. Dia belajar, mungkin dia belajar ilmu pemikiran. Pemikiran yang dipelajarinya.
Tentu yang datang dari mulutnya adalah pemikiran. Seperti menyamakan semua agama itu kan pemikiran. Tidak ada dalam ilmu bahwa semua agama sama. Jangankan semua agama, semua aliran keislaman tidak sama. Kalau ada yang nak menyamakan berarti dia menentang ilmu. Sebab Nabi katakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya tak selamat kecuali satu. Kecuali satu. Siapa? Mereka yang beragama mengikut saya dan sahabat saya hari ini beragama. Jadi kalau mau selamat, cari bagaimana mereka beramal, bagaimana berkeyakinan, bagaimana mereka mengikuti Islam di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau bicara misalnya tentang solat, lihat solatnya Nabi dan para sahabat. Di luar itu jangan coba-coba buat. Di luar itu jangan coba-coba buat. Nanti wujuh yawma izin khasyi'ah. Hari itu muka-muka tertunduk lesu, beramal keras tapi tidak diterima, tetap berdosa. Apa sebab? Karena tidak ikut golongan selamat. Akidah juga seperti itu. Tanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kalau ada keyakinan di luar itu, maka jangan coba-coba meyakini, karena itu adalah keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu. Walaupun orang banyak yang meyakininya, karena itu pemikiran. Adalah pemikiran. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah mengatakan lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di dunia Allah sudah tunjukkan model orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu menyelamatkan. Yang tidak berilmu walaupun taat ahli ibadah, tapi belum tentu menyelamatkan. Dia hanya selamat sendiri. Orang berilmu menyelamatkan bersama-sama. Oleh sebab itu, ahli ibadah musuhnya tidak banyak. Tapi ahli ilmu, banyak yang memusuhinya. Apa sebab? Syaitan paling tidak suka pada majelis ilmu. Tapi kalau majelis ibadah, bagi mereka tidak mengganggu. Apa sebab? Yang salah-salah tak akan boleh disalahkan. Yang benar-benar juga tak akan diketahui. Apa sebab majelis ilmu tidak hidup? Sesatnya orang jahiliyah dulu karena tidak berilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi katakan orang yang paling alim dengan halal dan haram adalah Muaz ibn Jabal di antara sahabatnya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma, belajarkanlah kalian ilmu. Wa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya adalah kebaikan, pahala. Wa talabahu ibadah, menuntutnya adalah ibadah. Naam. Wa muzakaratahu tasbih, mengulang-ulang dan mendiskusikan ilmu itu adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihad, mencarinya adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqah. Karena apa? Orang yang awalnya tidak mengetahui mana amalan yang menghasilkan, mana yang tidak berpahala, mana yang tidak, setelah itu dia tahu. Dulu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kurang bersemangat salat berjamaah ke masjid. Ya, Jo? Ya? Apa sebab? Hanya karena tidak penekanan di makna sunat itu dalam pikiran kita. Dulu yang kita bahas secara fikih kaidahnya kering bahwa salat berjamaah hukumnya sunat. Apa makna sunat itu, Bu? Ya, kalau ditinggal tidak apa-apa juga. Contoh dan jangan berjamaahnya. Itu masalah. Contoh dan jangan berjamaah. Kecuali mughai. Itu pun diisi kajian. Misal. Tapi sekarang tidak. Kita diajarkan
Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan salat berjamaah. Akhirnya berubah pandangan kita, paradigma kita, cara menilai bahwa yang sunat itu bila ditinggalkan rugi. Kan ya? Nya kalau salat duma punya malaikat, cieknya cunyinya. Cieknya kunyinya. Kan ya? Tapi kalau kajian berjamaah 27. 27 20% untung doh. Hah? 2700%. Uang cie untung 2% kadang pindah ke rekening tu ya. Sikuh 2% lebih mah ya punyanya. Ndak. Ini 2700%. Kalau ditinggalkan rugi. Alhamdulillah. Demikian juga ketika kita disuruh untuk memakai pakaian busana yang muslimah, busana islami. Bapak suruh laki-laki misalnya, pakaiannya tidak boleh menutup mata kaki. Itu kan tidak wajib dosa. Tidak, dulu pandangan lama iya. Tapi sekarang saya harus ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Saya ingin masuk surga cepat. Dan kalau nak masuk surga cepat, dekat dengan yang cepat masuk surga. Siapa yang cepat masuk surga? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya ikut cara yang dia tunjukkan supaya saya tidak tertinggal jauh. Alhamdulillah, apa bayarnya? Si menambah gulung sawung juga katanya kena dulu melili apa nama menyapu lantai kini. Hah? Sambil nyapu lantai tapi ndak sawung jadi menyapu dah. Dulu kita tidak paham. Itu diatur-atur sodonya. Tidak. Ada ruh yang datang untuk mengamalkan suatu amalan. Demikian juga di bacaan Quran kita. Dulu sodaklah apa nak khatam Quran terawih dia. Kini adunjul ya. Ha? Sudah mulai banyak. Alhamdulillah. Dua alhamdulillah dewat duha sampai annas lah khatam. Itu paradigma lama. Kini tidak. Yang khatam tu dari Al-Fatihah sampai annas. Kan ya dulu khatam wa lewat duha sampai anasnya. Ha? Lah khatam anak dunianya. Awak kecil lah dari juz 1 sampai juz 30. Orang kawasan juz 30 tak tamat sana. Lah khatam nomor. Sah? Tapi dengan ilmu kita faham lagi. Dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslim. Dulu wang berinfak itu ya, dah banyak-banyak dah. Yangnya. Tapi gini alhamdulillah masya Allah. Sewantau uang berinfak. Apa sebab? Ternyata harta yang paling ancak du nan wa titipkan ke Allah Ta'ala. Nan wa simpan-simpan duma atau di bank du isu lagi pagi dia nak enggak. Pasal bini agak bodoh kan nak balaki lah kek nan lain. Awak tukang tanam sawitnya ibu-ibunya inya tukang dodos sudah itunya. Ha? Awak salah kau berdikit-dikit tau makan berdikit impak berdikit akhirnya lah mati awak dibuat dia uang kan. Dengan mengaji kita faham bahawa harus ada yang kita titipkan sama Allah SWT. Caklah banyak yang penting tahu. Cak banyak yang penting tahu. Nah, dia tidaknya saya kena sekali lho nya. Amutnya banyak tapi leh tawih. Nah, itu seiring dengan bertambahnya ilmu kita. Ma'asyarul kiram. Makanya beliau katakan, nah, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Seolah-olah kita membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia pekerjaan yang menghasilkan. Ikut jadi baik cu. Apa sebab? Ikut tidak taat ke Allah dan Rasulnya. Tidak ada perintah Allah dan Rasul. Berarti kalau tidak ada perintah Allah, taat ke siapa? Ini sahabat taat sih juga agamurnya. Ada perintah agama. Ilainya. Siapa nyawa? Ustaz Dasman tidak pun buat agama. Tapi yang menyuruh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak, tinggalkan. Mudah sekali. Cian cuma ninggal ni. Cuma ini, meninggalkan diganti dengan yang jelas perintahnya. Allah dan Rasul. Apa sebab? Awak ingin pahala dari inyo. Tu kau jong kau jono suda uang. Lebih wak piti dah. Kau jono suda uang wak buat. Ndak suda inyo dah. Ya lebih baik dah. Ndak ada alasan wak minta.
Makanya pastikan, dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa bazluhu li ahli qurbah, dan memberikannya kepada ahli ilmu adalah termasuk qurbah, mendekatkan diri pada Allah. Li'annahu ma'alimul halali wal haram, karena dia adalah rambu-rambu halal dan haram. Naam. Wa manaru sabili ahli jannah, dan mercusuar bagi orang yang menuju surga. Naam. Wa huwal unsu fil wahsha, dan dia adalah menjadi teman kita ketika sendiri. Wasahib bil ghurbah, dan yang menemani kita di tempat asing. Wal muhadditsu fil khalwah, dan menjadi teman untuk berbicara kita ketika sendirian. Wad dalil ala sarra'i wad-dharra, dan menjadi petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan dan dan di saat kita sedang diuji. Wasilahu alal a'da, demi senjata untuk menghadapi musuh. Wazainu indal akhilla, dia jadi hiasan di antara sahabat kita. Yarfa'ullahu bi aqwaman, Allah angkat dengannya beberapa kaum. Faja'aluhum fil khairi qada wa immah, sehingga dengan ilmu mereka menjadi pemimpin dan para ikutan imam. Tuqtassu atharuhum, yaitu jejak-jejak mereka diikuti. Wa tuqtada bi af'alihim, dan pekerjaan mereka dicontoh. Wa yantaha ila ra'yihim, dan pendapat mereka yang menjadi ikutan. Targhabul malaikatu fi khillatihim, malaikat saja mencari-cari bertemu dengan mereka di majlis-majlis ilmu, dicari oleh para malaikat. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan mereka meletakkan sayap-sayapnya. Yastaghfirun kullu rabbin wa yabis, semua makhluk memohonkan ampunan untuk mereka, baik yang hidup maupun yang mati. Wahidanul bahri wa hawamuhu, bahkan ikan-ikan di laut dan binatang-binatangnya. Wasiba'ul barri wa af'amuhu, dan binatang-binatang liar pun mendoakan orang-orang yang berilmu. Li'anna al-ilma hayatul qulubi minal jahal, karena ilmu itu menghidupkan hati daripada kejahilan. Wa masabihul absari minal zulam, dan menjadi lampu penerang mata di tengah gelap. Yablughul abdu bil ilmi manazilal akhyar, dengan ilmu seseorang mencapai tempat-tempat yang orang terpuji dan terpilih. Wa darajatul ula fid dunya wal akhirah, dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wa tafakkuru fi ya'dilus siyam, memikirkan ilmu itu sama dengan puasa. Wa mudarasahu ta'dil qiyam, dan mengulang-ulangnya, belajarinya disamakan dengan qiyamul lail. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah, yang suka menghafal ilmu hadis, yang suka mengajarkan dan suka mengulang-ulangnya, sehingga beliau tidak punya waktu panjang untuk solat malam, tidak punya waktu, kadang-kadang tidak sanggup untuk puasa sunat siang. Maka Nabi wasiatkan kepadanya untuk solat malam witir sebelum tidur, karena tidurnya lambat, takut tidak bangun, tidak sempat solat malam. Sedangkan untuk puasa 3 hari dalam sebulan, karena kalau dia puasa banyak, tidak kuat pula untuk mencari ilmu. Kemudian jangan lupa 2 rakaat solat duha, ya, karena ilmu itu sebanding dengan amalan-amalan besar itu. Nasallallahu na'am. Taib tu wa bihi tusalul arham, dengannya disambung silaturahim. Yu'raful halalu minal haram, diketahui yang halal dari haram. Huwa imamul amal, dia menjadi imam bagi amal kita. Wal amalu tabi'uhu, sedangkan amalan itu mengikut kepadanya. Tak boleh amal diikuti ilmu, tapi ilmu mesti diikuti oleh amal. Nah, jangan cari dulu amalnya baru cari ilmunya. Ilmui dulu baru diamalkan. Naam. Yulhamu su'ada, orang-orang yang berbahagia diberikan ilmu. Yuhramul asqiya, sedangkan orang-orang yang melarat, orang-orang yang tidak bahagia, tidak diberikan ilmu itu. Ini perkataan Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar di zaman sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan subhanallah, masih banyak lagi perkataan ulama dalam hal ini. Mudah-mudahan kita dengarkan di pertemuan yang akan datang nanti insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya tidak ada pertanyaan. Hah? Ada juga? Hah? 2 minit.
ها؟ تفضل. Baik. Barakallahu fik. Amun nak bicara tentang hukum. Ini mau hukum wong wong yong kewa. Tapi saya berbicara tentang bagaimana kronologi terjadinya amalan itu. Ya, kronologi awal timbulnya amal seperti itu. Pertama, kita sepakat manusia terbaik sepanjang sejarah adalah Rasulullah SAW, Sayyiduna Muhammad SAW. Dan tidak satu pun orang Muslim dan Muslimah kecuali wajib mencintainya. Baik cinta secara fitrah maupun cinta sebagai syariat. Artinya fitrah kita mencintai orang baik. Sah? Orang baik. Tidak ada yang sebaik Nabi SAW. Seperti kata Hasan ibn Thabit, wa khairum minka lam tara aini wa akma wa ajwalu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada yang sebaik kamu yang dilihat oleh mata saya, dan tidak ada yang sesempurna kamu dilahirkan oleh para wanita. Khuliqta khalian min kulli aibin, kamu diciptakan tidak ada satu pun aib dan kekurangannya. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau sesuai order yang engkau minta diciptakan. Ini cendok dibuat dan cendok ya Allah Ta'ala, cendok Allah seperti itu. Itu bahasa menunjukkan kebaikan dan kehebatan Nabi alaihissalatu wassalam. Allah yang memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam adalah tambatan cinta seluruh kaum muslimin. Oleh sebab itu para sahabat menjadikan nyawa mereka sebagai taruhannya untuk melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Harta mereka habis untuk menyokong dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Darah mereka tumpah untuk menyelamatkan Nabi dan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Mau berkorban itu cinta atau bukan? Cinta. Oleh sebab itu kita pasti juga sepakat, tidak satu pun generasi umat ini yang mencintai Nabi lebih dari cinta sahabat kepada Nabi. Sah? Iyanya? Hah? Apa suwa dek Nabi? Dibuat nak? Awak apa suwa Nabi? Encik lu. Kan ya? Kan dia encik lu? Banyak cita orang lu. Salat jemaah hajinya. Dia apa cara tinggal lu kajonya. Kan ya? Hah? Jangan boleh de pokoknya banyak pokok nanci lu sodo nanci lu kan ya, tapi mereka tidak. Apalagi lihat ada piti buat saji ini ya kan, mereka tidak ditanya Nabi ini wonten awak lah pula lah pasal lah pun buat perbuatan tidak nyurang. Nah, bukan tidak. Jadi mereka mencintai Nabi dengan sepenuh hati radhiyallahu anhu. Tidak ada yang bisa menandingi mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu cinta mereka diterima Allah SWT. Buktinya Nabi wafat, mereka diridai Allah SWT. Dan terbukti dalam sejarah tidak satu pun dari anggota sahabat yang sahabat Nabi yang terlibat aliran penyimpangan Islam. Tidak ada satupun generasi di generasi Islam ini yang seluruh personil masyarakatnya tidak terlibat aliran menyimpang. Kecuali generasi sahabat. Generasi setelahnya tabi'in, yang ikut sahabat tak menyimpang. Yang buat jalan sendiri, yang tak ditempuh oleh sahabat, masih menyimpang.
Dan di saat itu dibuat, sebagian sahabat masih hidup. Khawarij lahir, itu sahabat masih ada sekitar 35 ribu orang. Tapi mereka tidak terima. Qadariyah lahir, masih banyak sahabat. Syiah lahir, masih ribuan sahabat masih hidup. Tapi tak satu pun sahabat yang terlibat Syiah, tak ada yang terlibat Qadariyah, tak ada yang terlibat Khawarij. Jelas? Apa rahasianya? Mereka tidak berani keluar dari yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus selalu bersama dilahirkan Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti cinta Nabi, cinta sahabat ke Nabi diragukan? Diragukan? Tidak. Tidak ada yang meragukannya kecuali memang menyimpang. Kecuali mereka yang memang tersesat jalan. Seperti Syiah yang meragukan cinta sahabat pada Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah tidak akan bisa mendekati, jangankan menyamai, mendekati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban." Andainya seseorang dari kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas. Mana nengok gunung Uhudnya? Kenek atau kenyang? Gunung Uhud, lepai cukin tanya. Lepai naik kata. Amun tak? Ya, gunung Uhud itu gunung yang paling godang di Madinah. Taklah godang mana, udah tinggi lebih kurang 1 kilo. Kemudian panjang lebih kurang 7,2 kilonya. Bapak Omir? Kalau ada Omir segodang itu, Bapak Omir itu? Mama? Hah? Andainya seseorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, lama bagala, lama balaga mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan bisa menyamai segenggam amalan kebaikan sahabat. Bahkan setengahnya pun tidak. Itu nawa awak menginfakkan segenggam Uhud omenya. Lain? Tidak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Lalu berlalu zaman sahabat setelah Nabi wafat itu 100 tahun. 100 tahun. Kaum muslimin dalam kondisi lewat bulan, apa nama bulan apa nama kau? Rabiul Awal. Tidak ada tercatat mereka ribut-ribut. Aman. Lalu masuk generasi kedua atau Al-Qurun Tsani, kurun kedua, 100 tahun kedua, aman-aman di bulan Rabiul Awal. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Masuk abad ketiga sampai tahun 300 juga tidak ada orang berselisih di bulan Rabiul Awal. Di pertengahan abad keempat, tepatnya 361 Hijriah, di saat umat Islam keluar dari era zaman terbaik, karena Nabi bilang tiga kurun pertama, tidak keluar dari tiga kurun pertama. Ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah termasuk dari tiga kurun pertama. Tidak ada mereka membicarakan masalah-masalah yang ditanyakan tadi. Aman. Tidak ada yang mengadakan peringatan sehingga mencemooh yang mengadakan, yang tidak mengadakan. Dan tidak ada yang tidak mengadakan, afwan, yang tidak mengadakan mencemooh yang mengadakan. Sebab memang tidak ada. Baru 361 Hijriah diadakan oleh kelompok menyimpang, yaitu, pahamnya tak? Kalau tidak sujud mendengar namanya disebut Al-Hakim bin Amrillah, maka siap-siap untuk kehilangan wujud. Paham ya, Cak? Cak? Hah? Hilang. Sebab mata-matanya, tentaranya ada di semua lini, di semua tempat. Para intelnya mencari. Jadi siapa yang tidak sujud ketika namanya disebut, maka dia akan dibunuh.
Kamu tidak nyebut kata wudhu, tapi tuntunan dan termasuk isobu jadinya. Jadi tidak berwujud. Dan itu oleh Syiah Rafidah. Syiah Fatimiyah di Mesir tahun 361 Hijriah. Inilah yang pertama mengadakannya. Nah, sejak saat itu yang namanya hal-hal yang diada-adakan dalam agama pasti kebijakan ulama tidak sama. Ada yang walaupun Syiah membuat tapi kan elok. Sah. Maka perlulah mereka melakukan itu. Sebagian mengatakan, "Ndak, jangan. Ini tidak ada di kurun yang utama. Tidak diadakan." Nanti dituduh sebagai orang yang picik pemikirannya. Dan itu selalu hal-hal yang baru dalam agama pasti akan memecah para ulama. Tidak ada satupun perkara baru agama kecuali memecah para ulama antara pro kontra. Dan ada yang mengambil sikap skeptis atau istilahnya pakum abstain. Tidak sini, tidak sini. Ini mengingatkan kita kepada kisah dalam Al-Quran ketika orang-orang Bani Israel dilarang oleh Allah cari ikan hari Sabtu. Dan sayangnya Sabtu itu ikan banyak main. Kan ujian namanya. Ujian gimana? Dibuat Allah ikan banyak main hari Sabtu. Akhirnya mereka berpikir. Kalau berpikir orang cerdas kan? Berpikir orang cerdas kan? Wih, tentu punya solusi dia. Cari solusi yang rasanya tidak melanggar. Apa itu? Maka mereka menurut pemikirannya, larangan mencari ikan itu karena hari Sabtu itu kan hari ibadahnya umat Yahudi. Kalau kita hari ibadahnya hari Jumat, Nasrani hari Ahad. Jelas? Kalau sempat kita hari ini dilarang mencari ikan hari Jumat. Anda leskan ikan main di Jumat dulu. Kira-kira apa pocah anda ya? Hah? Hah? Pasti. Jadi ada yang cerdas berpikir. Kan tujuan dilarangnya cari ikan hari Jumat ke nak jen sampai talambek pergi Jumat atau tidak pergi Jumat sama sekali. Itulah yang dipikirkan orang-orang Bani Israel waktu itu. Jen sampai gara-gara cari ikan satu awak tidak pergi ke kamu saja tidak pergi ke rumah ibadah. Apa rumah ibadah Yahudi? Sinagog atau Soma'ah. Sepakat mereka. Ah, mama. Hah? Tidak. Ada yang mendukung. Ini para pemikirnya. Yang selalu mengistilahkan golongan pencerah. Ada yang menegah. Sebab apa? maaf, apa yang mereka lakukan? Kan dalam bahasa buin tadi leji nak jolir ya. Jadi nak jen terganggu, kita bentangkan pukatnya hari Jumat. Selamat kan? Kan satu togang tadi. Kan satu togang dah, jikan. Kan ya? Wak bontang pukat hari Jumat. Secara logis masuk tak? Secara logika masuk. Ini kan main logika semua, tidak kira dalil dulu. Logika. Larangannya jelas, jangan cari ikan hari Sabtu, jangan nangkap ikan Sabtu, jelas larangannya. Akhirnya mereka buat modus, tidak, suatu tidak ada ya Allah Ta'ala, tapi Jumat kami pasang. Jumat kami pasang. Itu ketika Jumat pasang, ikan itu tentu, kok tidak ya satu pasang, tidak masuk di sana ya. Tentu ni ikan, woi, kau jalur, kau pasang Jumat, tak boleh orang masuk, yang pasang satu, boleh masuk itu. Bisa ikan besok? Tak. Intinya,
Datang ikan zabtu, masuk enggak dalam bukit tadi? Masuk. Bila dibangkit? Ahad. Terganggu ibadah satu? Enggak terganggu. Mantap enggak? Ini baru cerdas beragama. Kan itu? Ini yang dipuji-puji orang hari ini. Ini baru cerdas beragama. Bisa memberikan solusi. Padahal itu adalah sebab terlaknatnya. Yang istiqamah, yang ilmunya mendalam dalam agama berdasarkan dalil, melarang mereka. Ada datang pihak yang pro. Apa tagang-tagang tu? Kalau seandainya memang salah, mereka Allah kan hukum. Kan itu? Kalau tidak buat tu, kau jangan lapelah dalam hukum. Kan ya? Jangan salang-salang juga buat salah. Kan itu? Masuk ini. Tidak boleh nyalang-nyalang dah. Sudah itu kin foto kin video dan nak awu-awu itu tak nyalang lah. Ini tagang ni jangan saling menyalakan masing-masing punya dalil. Ado di dunia kau tak menyalang. Naju? Ado di dunia kau orang tak menyalang orang lain. Lepas tu aju? Tak ada. So pola ngaji pasti nyalang. Cuman ada non nyalang non salah, ada nyalang non buah. Waktu itu je besoknya. Pasti tidak ada satu pun kita kecuali menyalahkan. Nanti saya mengatakan ini, ajen salang-salang contoh Ustaz Dasman dunia, lah nyolangnya tau lho. Wah, ketika nyabuk, tuan-tuan, jen suka menyalahkan orang tu, Ustaz Dasman dunia suka menyalahkan orang tu. Tinyo nyolang dia enggak? Gua tanya kayaknya, Buya, Buya nyolang dia tu enggak? Buat tu enggak dan sabuk? Ah, enggak dong. Ah, berarti lah nyolang dia enggak. Kalau iyonya, berarti Buya itu salah. Nah, itu. Jadi tidak ada orang yang tidak menyalahkan di dunia ini. Tidak ada. Semuanya menyalahkan. Cuman bedanya ada yang menyalahkan yang benar, ada yang menyalahkan yang salah. Kajiannya. Makanya saya dalam kajian tidak. Silakan salahkan. Tidak ada masalah. Sebab apa? Yang takut disalahkan itu uang yang tidak yakin batuir. Agunya dengan kebenaran. Kalau kita yakin kebenaran, sudah ujian. Kalau jawaban cukup. Rukun iman ada 6, rabu'i 6, rukun Islam ada 5. Tu risau je cukup lurus lah. Hah? Nak risau lah. Tapi kalau seandainya dah apal deh, ompik dan berukun iman tadinya nang, risau tak? Ada dia dicerai, jangan salang dan tak boleh ni. Bini lewanun. Jadi kembali ke tadi, mereka menjadikan alasan tadi, kan tak terganggu ibadahnya. Lupa mereka bukan masalah ibadah yang ditonjolkan tadi. Jen tangko ikan aisa satu. Tidak ada cita-cita ibadah tadi lah. Walaupun itu hikmahnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berapa banyak orang di zaman Nabi pun pernah terjadi. Nabi sabuin ke tukang panah. Jen tuun dari siko tak? Tanya juga jabat rumah tanya tukang panah lain. Ya cuba cuba dan tu tersalah. Nah. Idui apa kalah atau menang? Jale tak perintah? Jale. Idui atau apa namanya? Kalah atau menang? Jen tinggal sampai ke 50 orang mereka. Cuba bayangkan. Lalu 39 orang mengikuti pemikiran. Dibahas dia perintah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi kalau adun manang le jen tinggen. Tapi kalau lah manang ngapo je nonggok siko le. Uang telah abi memang butiu rampasan perang, mendak buli ope koronangnya. Diingatkan oleh pimpinannya Abdullah bin Jahsy. Tidak mau mereka. Coba ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kemenangan yang sudah di tangan melayang kembali. Datang pasukan Khalid yang dicari dulu tukang panah yang tinggal 11 orang tadi. Syahid semuanya. Nabi sampai pecah baju besinya. Sampai berdarah keningnya. Sampai terperosok ke lubang. Hampir terbunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Senjata sudah dinikat. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Logika orang-orang cerdas. Logika orang-orang cerdas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sejasa. 361 atau tahun 600 ada yang mengatakan Al-Malik Muzaffar yang pertama siapa yang mulai yang jelas
tidak di kalangan orang yang cintanya teruji di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, para sahabat. Akhirnya sejak saat itu umat Islam hampir tidak pernah aman lagi setiap datang bulan Rabiul Awal. Minimal terpecah kedua. Satu, yang pro memperingati. Yang kedua, anti memperingati. Tahu tak tuan-tuan, semuanya atas nama cinta. Yang memperingati atas nama cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas cinta itu. Yang tidak mau juga atas nama cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi baru dikatakan Nabi dengan syariatnya. Maka mencintai Nabi ada dengan menghidupkan syariatnya, dengan menghidupkan sunnahnya. Dan Nabi melarang kita mengada-ngada dalam agama. Maka antara yang pro dan kontra, sejak itu tidak bisa aman setiap datang bulan Rabiul Awal. Saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi bahwa menjadikan itu sebagai lambang cinta itu belum teruji. Tapi menjadikan mengikut sunnahnya sebagai lambang cinta itu yang sudah teruji, yaitu para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai imam-imam yang empat, mereka diterima cintanya kepada Nabi AS tanpa peringatan-peringatan itu. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam, wallahu ala alam, kecenderungan kita kepada yang teruji dan diterima tentu lebih berat daripada yang belum tentu diterima. Tetapi masalahnya seperti yang selalu dikatakan, kalau tidak buat acara, tidak ngaji, wong setahun itu doanya misal. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan, di antara manusia, masyarakat muslim, ada yang menghidupkan hari-hari maulid itu dengan peringatan-peringatan. Ada kegiatan yang baik di dalamnya, ada pula yang tidak baik dan benar. Di antaranya yang baik adalah mengingatkan baca sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini bagi orang-orang yang belum sempurna imannya, artinya orang yang jarang mengaji, ini kebaikan baginya. Tapi bagi yang sudah setiap hari belajar ilmu, belajar sirah Nabi, bagi mereka tidak dibutuhkan lagi yang seperti ini. Oleh sebab itu nasihat saya, ini misalnya seperti orang-orang yang baru belajar pakai jilbab. Nola tidak pakai jilbab, sudah itu mau belajar pakai fakhir. Dah solat lo? Hah? Dah solat lo? Tidak sepatutnya, sekian naik kena. Nah, tanggung lo tidak solat. Nah. Tidak sih, kau solat. Ya, iya. Taganglah dia Nabi kau kalau sudah azan tu. Nah. Jadi sepatutnya cikul. Jadi, tadi kaum muslimin dan muslimat, ini gara-gara Rizul bertanya lu dah. Nah. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seperti orang yang baru belajar jilbab. Kan jilbab tidak cak sepron umur kan? Iya. Katakan, jentau ganglahnya menjilbab lah. Itu sudah lumayan bagi dia. Tapi bagi yang lalamu ngaji, jangan suruh pakai jilbab macam itulah. Yang lama sudah mengaji, jilbabnya panjang, jangan dikurangi. Yang ikut, jangan lo ditogang. Kan kadang celana sampai. Sudah itu jilbab basa-basi. Atau lambai-lambai angin. Kan ya, bonda itu dah terlambai-lambai, nampak je dah. Tapi itu uang belajar, bong. Demikian juga umat Islam hari ini. Yang sudah pernah ngaji, tidak perlu lagi peringatan-peringatan itu. Tapi yang tidak pernah ngaji, mungkin perlu ikut. Jelek, itulah maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah itu. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, maka saya katakan, jangan ekstrim menuduh yang tidak maulid tidak cinta Nabi. Sebagaimana juga ekstrim menilai yang maulid keluar dari Islam dan sebagainya, itu juga keliru. Yang benar adalah mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam dalam segala hal,
Dan termasuk dalam masalah ini tentu lebih utama dan lebih baik. Wabillahi taufiq. Supaya nanti Rabiul Awal tidak bantah-bantah juga boleh, tidak saling sindir juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Tapi terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya sudah jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.